Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'an fi ulumi fi darini amin. Faslun fi bayanil ajzi an isti'malil ma'i. Faslun ay hadza faslun. Ini satu pasal tentang penjelasan lemah daripada menggunakan air. Jadi enggak mampu untuk menggunakan air. Asbabut tayamumi ay jawazuhu salah satu. Sebab-sebab tayamum, artinya bolehnya tayamum, itu ada tiga. Ahaduha, yang pertama, faqdul ma'i, tidak ada air. Pokoknya sesuatu yang membolehkan tayamum itu sesuatu yang enggak enak. Jadi kalau bisa jangan tayamum gitu ya. Enggak ada air. Sakit macam. Tapi takdir tidak bisa kita hindari. Saya pun begitu dulu. Kalau bisa jangan tayamum. Lagi ngupas singkong. Pisaunya keterusan. Keterusan pisaunya ke sini. Masya Allah. Ini lebar banget ini. Saya mau sendiri aja, saya mau tekep ya gitu. Kagak bisa kegedean. Lukanya kegedean. Akhirnya pergi ke rumah sakit. Dijahit juga di rumah sakit. Ya monggo-monggo dengan sebab ini jadinya tayamum juga kita. Takdir. Kita enggak bisa berhindar. Itu yang namanya musibah. Kita enggak bisa berhindar. Mau diapein aja ya, kita enggak bisa berhindar, enggak bisa disalah-salahin. Makanya ada yang ngomong, kenapa santri mah kagak ada, Pak? Santri mah kagak ada. Saking demennya tuh dikasih singkong sama Ustaz Zain, ngasih itu singkong gede banget, singkong seneng banget, pengen kupas gitu, pengen makan singkong. Itu yang namanya musibah. Jadi pelajaran buat kita, kalau ada kena musibah ya, boleh saja kita menegur orang sekedar ya, apa namanya, ikhtiar ya. Tapi jangan terlalu. Kenapa? Takdir Allah nih, musibah takdir Allah, enggak bisa kita berhindar. Di balik itu ada rahasia. Biar apa? Biar kita ngalamin yang namanya bertayamum. Jadi yang pertama, tidak ada air. Faqdul ma'i fi safari, baik pada waktu musafir atau fil hadari, atau pada waktu hadir. Enggak kemana-mana. Walil musafiri arba'atu ahwalin, dan bagi musafir mempunyai empat keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama. Ayatayak kona adamal ma'i haulahu, bahwa dia yakin akan tidak ada air di sekitarnya. Yakin dia, enggak boleh enggak yakin. Bi'ayyakuna, dengan bahwa ada ia
ia berada gitu, fi ba'di rimalil bawadi, di sebagian padang pasir. Fayatayamamu, maka dia bertayamum. Ini berada di padang pasir, ya ini kan orang sono, ya orang Arab, ya. Kalau di sini enggak kayak begini ya. Lain lagi nih, kalau di sini tulisan bukan begini, ya. Ini cerita di sono gitu ya. Maka dengan sebab itu dia bertayamum. Wala yahtaju, dan dia tidak butuh, ila talabil ma'i, kepada mencari air lagi. Kenapa? Li'annahu, karena bahwasannya dia, wal halatu, dan keadaan hazihi, keadaan ini berada di padang pasir, abasun. Kalau dia cari air, abasun, itu sia-sia. Jadi jangan melakukan yang sia-sia. Ya. Kayak ban kempes dipencet. Sia-sia itu. Udah tahu kempes yang dipencet. Ya. Kayak apa lagi? Tela om. Tela om dicium. Udah tahu tela om dicium bawa pekagak katanya. Itu sia-sia. Bahkan ada hukumnya, kalau najis hukumnya apa tuh, haram itu ya. Bawa pegagai gitu. Jadi jangan melakukan yang sia-sia, hikmahnya itu. Al-halatu saniyatu, bermula keadaan yang kedua, ayu jawiza, yaitu bahwa dia membolehkan, maksudnya dia memperkirakan, dia memungkinkan, ya. Dia memungkinkan, membolehkan, memungkinkan wujudal ma'i, akan ada air. Dia memungkinkan ada air, haulahu, di sekitar dia, tajwizan, akan semata-mata pembolehan, ya, maful mutlaknya. Qariban, yang dekat atau ba'idan, atau yang jauh. Nah, ada nih dekat atau jauh. Nah, kalau keadaan begini, fahaza yajibu, wajib alahi, atas orang itu, at-talabu, oleh menuntut air, cari wajib, bila khilafin, tanpa khilaf ulama. Ya, karena dia boleh, karena dia memperkirakan, memungkinkan. Wa yustaratu kaunuhu, dan disyaratkan keadaannya, keadaan mencarinya, wajib dia cari air, ba'da dukhulil waqti, setelah masuk waktu. Kenapa udah masuk waktu? Li'anna tayamuma taharatu daruratin, karena tayamum itu adalah suci darurat. Jadi tayamum itu suci darurat. Wala darurata ma'a imkani taharati bil ma'i qabla dukhulil waqti. Wala darurata, enggak ada darurat, ma'a imkani taharati, serta mungkin bersuci, bil ma'i, dengan air, qabla dukhulil waqti, sebelum masuk waktu. Jadi kalau sebelum masuk waktu boleh bersuci, itu bukan darurat, namanya bebas. Ya. Jadi setelah masuk waktu baru. Wala yakfihi talabu man lam ya'zan lahu bila khilafin. Ini sepertinya ya kurang enak nih ya. Enaknya ini at-talabu jangan pakai alif lam nih. Ya ini menurut saya ya. Enaknya gitu ya. Wala yakfihi talabu man gitu. Dan tidak cukup ya akan dia orang itu, tolabu fa'il, tolabu fa'il yakfi, oleh menuntut man, orang yang lam ya'zan, yang dia tidak izinkan baginya, enggak izinkan mencari, bila khilafin, tanpa khilaf ulama. Jadi orang yang mencari, kalau disuruh cari, syaratnya orangnya diizinkan olehnya, enggak boleh ya yang enggak diizinin.
umpama dia mau suruh orang cari air gitu, mesti yang diizinin. Bagaimana cara kita mencari air? Ya, ini cerita di sono nih, susah air, gitu ya. Di sono susah air. Dulu mungkin kalau sekarang udah banyak kali ya, udah banyak karena sekarang udah banyak, ya, udah canggih. Perkembangan teknologi udah canggih. Jadi boleh jadi di sono udah banyak air. Wa kaifiyatu talabi, tata cara mencari air adalah ayufatisa rihrahlahu. Dia memperhatikan dengan seksama akan rahlahu ai maskanahu, rumahnya. Perhatiin ada air apa kagak. Li'timali ayyakuna fi rahli ma'un, karena muhtamil mungkin saja bahwa ada di rumahnya itu air. Wa huwa la yas'uru, sedangkan wawnya wahal, sedangkan dia enggak sadar. Ya. Walhal dia enggak sadar bahwa di rumahnya ada air. Kan kadang begitu kan kita, kadang kita ini orang enggak sadar nyari jam padahal udah di tangannya. Jam mana ya? Jam mana ya? Di tangannya. Jadi perhatiin seksama. Fa in lam yajid, maka jika dia tidak mendapatin airnya, nazara yaminan wa shimalan wa amanan wa amaman wa khalfan in istawa mawdi'ahu. Maka jika dia tidak mendapatkan air, nazara, maka dia melihat yaminan ke kanan, lihat ke kanan, wa shimalan, lihat ke kiri, wa amaman, lihat ke depan, wa khalfan, lihat ke belakang. Ini istawa mawdi'uhu, jika rata oleh tempatnya. Jadi kalau rata tempatnya, cara mencarinya begitu. Ya, lihat ke kanan, ya, lihat ke kiri, lihat ke depan, lihat ke belakang. Tempatnya rata. Ya. Ya, jadi ini cerita di sana lagi begini. Karena di sana tempatnya enggak rata. Ya. Karena tempatnya perbukitan. Nah, kalau di sini mah rata, tapi mentok tembok mulu gitu. Begitu. Jadi kondisinya beda. Kalau fikih kan begitu, kajian fikih itu ngelihat keadaan, ya, tempat, waktu. Wa khassa mawdi'a hudrati, dan dia mengkhususkan akan tempat hijau, tempat yang menghijau, tempat menghijau apa hutan itu yang bawa itu ya, hutan. Ya khususkan wajtima' at-thairi, dan berkumpulnya burung. Dia khususin tuh. Artinya nyarinya tidak seperti yang tadi asal ngelihat kiri kanan depan belakang doang, enggak. Ya, dia mesti bimazid ihtiyatin, dengan bertambah hati-hati. Jadi harus seksama. Kalau tempatnya ya menghijau, banyak pohonan. Ya, berkumpul burung. Karena kalau tempat hijau umumnya ada air. Banyak burung umumnya ada air, gitu. Jadi jangan buru-buru ngambil keputusan, gak ada air dah. Iya. Takutnya ya rasa malas menguasai diri kita. Iya. Wa in lam yastawil mawdi'u, dan jika tidak rata oleh tempatnya, nah, enggak rata nih. Kalau tadi tempatnya rata, model carinya begitu. Iya. Kalau tempatnya rata tadi model nyarinya begitu. Ada yang tandus, ada yang hijau, ada yang kumpul burung. Ya. Nah, sekarang kalau tempatnya kagak rata, fa fihi tafsilun, maka padanya ada perincian. Bagaimana? In khafa ala nafsihi. Ini yang pertama. Jika dia takut, dia khawatir atas dirinya, au malihi atau hartanya,
betul. Wa in qala, sekalipun hartanya sedikit, takut apa? Takut diambil orang. Ya. Oh ya, kalau harta takut, takut harta enggak lain, takut diambil orang dah. Ya. Sekalipun sedikit, aw ikhtisasihi, atau terkhususnya. Contoh kajil di maitatin, seperti kulit bangkai. Ya. Dia punya kulit bangkai, ya. Ya, takut diambil orang. Awin kitaihi an rufqatin, atau terputusnya dari kelompoknya, menjadi kelompok. Ya, takut ketinggalan ntar, terputus. Au khuruji waqtin, atau dia takut keluar waktu. Lau taraddada, jikalau dia mundar-mandir. Lam yajib taraddudu, maka yang kayak begini tidak wajib mundar-mandir. Ya, enggak wajib mundar-mandir. Karena ada ya, ada takut ya. Ya. Kenapa? Li anna hadzal khaufa, karena bahwa ini takut, yubihu, membolehkan lahu bagi orang itu, at-tayamuma, akan bertayamum. Inda tayakunil ma'i, ketika yakin air. Wan, ya, ketika yakin air. Nah, ketika yakin air aja itu membolehkan tayamum. Ya, karena ada rasa takut. Fa inda tawahumi aula, maka ketika nyangka-nyangka lebih utama. Ya. Namanya apa? Kias kalau begini ya. Kias aulawiyah gitu. Apalagi gitu. Apalagi enggak yakin, yakin aja. Ya. Yakin apa? Yakin ada air aja karena takut, itu boleh tayamum. Bagaimana kalau sangka-sangka lebih ya, bolehan lagi, udah enggak usah tayamum, oh enggak usah wudu, tayamum aja. Jadi keputusannya tayamum udah, karena apa? Ada rasa takut. Jadi Islam di sini sangat toleransi sekali, tasammu sekali. Jadi takut itu dipertimbangkan dalam Islam. Iya, jadi kita ini berarti dalam segala sesuatu kalau ada orang takut, kita maklumin dia takut, dia biarin. Ntar kalau udah berani. Nah, yang kedua, wa in lam yakhaf. Jika dia tidak takut. Jadi lain tuh, orang takut sama enggak takut beda. Ya, jadi harus dipisahkan. Nah, dia enggak takut nih. Wajaba alaihi taraddudu, maka wajib atas orang itu mundar-mandir untuk mencari air. Ila haddin yalhaquhu ghausur rifaqi, sampai batasan berhubung kepadanya oleh pertolongan suatu kelompok, ya, beberapa kelompok, ya, rombongan, ya, rifaq, rombongan, kelompok, kafilah, bisa tuh rifaqnya, ya, yang dimana biasanya mereka bawa air. Ini lagi-lagi cerita di sono, ya, juga ada rombongan dulu begitu, oh, sekarang ada. Ma'ama hum alaihi minat tasaguni bisyukrihim. Ini oh begini, jadi hal Eropnya. Padahal gitu ya, serta sesuatu yang mereka ada padanya, ada atasnya, minat tasaguli, daripada ya kesibukan, saling sibuk. Bisyukrihim, dengan sibuk mereka, watafawudi, dan saling ber ya apa, berunding, fi aqwalin, pada perkataan mereka. Artinya masing-masing punya kesibukan, masing-masing punya punya perundingan mereka tuh. Ya. Kita dan mereka, umpama kita, umpama ya. Kita dan mereka kan ketemu kelompok mereka tuh ya.
wa yakhtalifu zalika, dan berbeda oleh demikian itu pencarian air, yang bermacam-macam maksudnya itu yakhtalif, berbeda-beda maksudnya bermacam-macam pencarian air itu, bistiwa'il ardi waktilafihim su'udan wa hububan wa hubutan, dengan ratanya bumi, rata tanah ya, dan ya berbeda-beda tanahnya, su'udan naik, wa hubutan turun. Ya, jadi cara mencarinya berarti berbeda. Ada yang rata, ya, ada yang enggak rata. Jadi berbeda sama ya, yang rata sama yang tidak rata, begitu. Ya, jadi perbedaan pencarian air itu disebabkan ya, perbedaan mencari air disebabkan rata tidaknya suatu tanah. Ini lagi-lagi di sana ini. Kalau di sini beda. Ya, kalau di sini bukan begini nih. Ya, bukan, enggak cukup dengan lihat. Ya. Ya, kalau di sini enggak cukup dengan lihat, kita datangin rumahnya. Ada air apa kagak? Ya, paham tuh ya. Jadi kajian fikih kita di sini enggak begini. Ya. Ya, nanya, datang ke rumahnya, nanya, Pak, ada air enggak, Pak? Ya. Saya belum wudu nih. Boleh enggak itu? Ya. Nanya dulu. Ya. Jadi jangan disamakan nih fikih sana sama fikih sini. Ini enggak kegambar begini di sini. Enggak bisa lihat. Sini mau ngelihat apaan? Mentok kan. Mentok rumah. Fa in kana ma'ahu rufqatun wajaba su'aluhum, maka jika ada bersamanya ya rombongan, ada rombongan di situ ketemu, wajaba su'aluhum, wajib nanya kepada mereka ya, wajib minta, wajib minta kepada mereka. Kadang-kadang kata-kata su'al yaitu kita kesaruan, makanya perhatikan siagul kalamnya. Kira-kira yang pantas apa nih? Minta apa nanya? Ya, wajiblah minta kepada mereka. Jadi minta wajib. Jadi minta itu kadang-kadang wajib, kadang ya, enggak boleh. Jangan minta. Ya, kadang juga sunnah minta. Yang kalau seperti ini wajib minta. Karena buat apa? Buat hal yang wajib. Itu wudu. Wajib minta kepada mereka ila ayastau'ibahum, sampai ia memberikan air secara merata. Ayastau'ibahum itu meratakan, maksudnya sampai dia beri air secara merata. Ya, minta sampai dia kasih air. Ya, ini pun kalau dikasih ya. Kalau enggak dikasih ya tayamum. Awiyadi kal waktu, atau sampai sempit oleh waktu. Fala yabqa illa ma yasa'u sholata 'ala rajih. Maka tidak tersisa ya. Iya, illa kecuali illanya isis nakis ya. Ini maknya langsung jadi fa'il. Maka tidak tersisa kecuali suatu waktu yang dapat mengerjakan sholat 'ala rajih, atas kalau yang rojih, ya sa'u meluaskan sholat, maksudnya mengerjakan sholat sampai sisa segitu. Kalau udah sampai segitu, ya udah dah tayamum dah. Waqila yastau'ibuhum, dan dikatakan lagi dia meratakan akan mereka, orang yang mau wudu tuh ya, memberikan air untuk wudu. Walau kharajal waktu, sekalipun udah keluar waktu, enggak apa-apa, udah wudu aja, sembahyang aja, udah keluar waktu, enggak apa-apa, emang keadaannya begitu. Ini ya Islam ya, enggak diktator ya. Sangat memperhatikan keadaan.
Jadi kita ambil pelajaran dari sini. Kita harus kalau ingin memutuskan satu masalah, lihat keadaan orang bagaimana. Wala yajimu, tidak wajib ayat luba bahwa dia menuntut min kulli wahidin, daripada setiap orang, minaruhkati, daripada rombongan itu, ya, kelompok itu, biaini, dengan ainnya, maksudnya setiap individu dimintain satu-satu. Enggak, bal yakfi, bahkan cukup, ayuna dia, bahwa dia memanggil fihim, di antara mereka, man ma'ahu, man yajudu bihi, au bisamani, man ma'ahu, orang yang ada bersamanya, ma'un air, yajudu bihi, yang dia dermawan memberikan kepadanya, yang ia berikan, yajudu ini dermawan, baik hati. Ya, ada dia itu satu orang mintanya sama dia. Ya. Au bisama, atau dengan harganya bayarin. Jadi enggak mesti di semua ditanya, enggak. Wa yajib dan wajib ayya jama'a bainahuma, bahwa dia ya berkumpul bersama keduanya, maksudnya membuat kesepakatan. Bagaimana nih? Walau ya ba'asana ziluna sikotan, jikalau mengutus oleh orang yang turun, maksudnya apa? Orang yang singgah di satu tempat, dia mengutus, dia ngirim sikotan akan seorang yang terpercaya, yat lubu, ya, yang dia menuntut air, mencari air, yat lubu mencari air, lahum untuk mereka, kafa'um kul lahum, cukup mereka. Jadi dia nyuruh orang untuk mencari air. Orang yang mana? Sikotan. Sikotan jadi maf'ul bih, bahasa. Dia suruh orang yang terpercaya untuk mencari air. Cukup. Ya. Bisa itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-halatu salisatu.